Halo semua, balik di channel The Way Alms ya. Kali ini gue mau ngasih penjelasan yang gue tahu sedikit. Apa sih Brawl Stars ini? Brawl Stars ini adalah MOBA 3 lawan 3 dia. Dan banyak event yang kalian bisa mainin. Oke, eventnya itu dia beragam sih. Kita mulai dari eventnya dulu aja. Eventnya ini dia ada lumayan banyak. Dan dia, nanti aja juga. Dia ada Game Grab, ada Haze, ada Swordon, ada Bounty, sama Boss Fight. Nah ini juga beragam, nanti eventnya itu berakhir misalkan dan ada waktunya, time ini yang di atas itu beragam, itu bisa berganti eventnya macam-macam dia. Nah Game Grab ini apa sih? Game Grab itu 3 player lawan 3 player itu, jadi dia ngumpulin game yang terbanyak itu 10 game atau lebih dan dia bisa nahan gitu, nggak mati. Nah itu tim itu menang ya. Ini Haze sama 3 lawan 3, tapi dia bedanya defense sama attack. Untuk nahan protect apa ya, kayak bertahanin brankasnya itu isinya games, jadi siapa yang hancur duluan dia yang kalah, dan siapa yang bisa ngancurin duluan dia yang menang, dia kayak gitu sih. Sama ini shutdown ini dia kayak survival itu kayak battle gitu deh, battleground gitu. Jadi 10 pemain jadiin satu, nah yang menang itu hanya satu orang. Nah tapi nggak tutup kemungkinan juga dari 2, 3, 4, 5 itu juga bisa menang, jadi dia dapetin trofi juga. Oke, kita nanti bahas tentang trofi. Oke, nah ini bounty outlaw camp. Bounty Outlaw Camp itu dia kayak kita ngekillin musuh, jadi 3 lawan 3 juga ngekillin musuh yang terbanyak ngekill dan ngumpulin bintang, dia yang menang. Dan dia juga ini paling seru sih menurut gue sih, soalnya dia dilemparin meteor gitu deh. Nah ini boss fight itu jadi kita ngekill boss, jadi dia itu darahnya banyak gitu, kita bertiga ngekillin bos robot sama timnya dia, ada robot-robot kecil-kecil gitu. Pokoknya nanti gua akan mainin satu persatu ya, jadi stay tune terus di channel ini. Oke, nah kita bahas tentang trofi. Jadi setiap kalian main itu di empat ini jadi dia akan dapetin trofi gitu. Nah trofinya itu kalian bisa dikumpulin. Nah, ini trofi-trofinya akan unlock semua kayak event-event tertentu. Gue baru sampai segini sih, baru 2 hari atau 3 hari gitu gue mainin. Nah, ini jadi dia bisa buka unlock hero baru, blower baru. Ya, dia sampai banyak. Enggak ada kemungkinan juga banyak sih koin, kayak ada stamina juga, trophy roadnya. Oke, okay. Nah, ini blower gue ya belum berapa, baru 11 ya, up to nyusul yang lain. Shopnya kalian bisa beli. Jadi setiap kalian menangin salah satu semuanya ini, kalian nanti bisa ngumpulin di sini token-tokennya, itu kalian bisa dapat di brawl boxnya. Jadi ini macam-macam juga isinya, kadang-kadang dapat hero ya, walaupun hero nya yang biasa gitu, yang enggak epic ataupun legend, ataupun dia juga dapat drop coin, ataupun yang di big boxnya juga bisa dapat hero. Dan untuk dapetin token ini kalian itu bisa main langsung. Nah di sini di play nya ini di play kalian bisa mainin, jadi kalian itu bisa dapat 100 token itu buat nukerin di sini inbox. Jadi dia ada waktunya sih, dan setiap itu dia plus 20 juga, misalkan play barengan atau pokoknya kalian play bareng main. Dan untuk dapetin di box ini star ya, nanti ujung-ujung starnya ini, tapi star kalian bisa dapat di
ini yang tanda bintang yang di atasnya nih, kiri tanda bintang sini. Jadi kalian harus menang baru dapat. Kalau misalkan kalian kalah itu nggak akan dapat. Kalau di shutdown kalian harus juara satu. Kalau di bounty tim kalian harus menang. Kalau di headshot tim kalian harus menang. Di game trap tim kalian harus menang juga. Ya, kalau di fight ini kalian cuma dapat HP sama dapat game ini token brow box biasa. Oke, segitu aja penjelasan singkat dari gua. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Thank you. Bye.